Yayasan Keprihatinan Komuniti Malaysia YKKM menerusi sukarelawan brigadnya sedang kiat melaksanakan pendataan terhadap warga asing tanpa majikan di seluruh negara. Ia bagi membantu Kementerian Dalam Negeri serta Jabatan Imigresen memantau serta mengenalpasti warga asing yang tidak mempunyai pengenalan diri tinggal di sini. Pengerusi Brigad Keprihatinan Komuniti Malaysia BKKM Muhammad Faizal Jubri berkata beberapa siri jelajah telah dilaksanakan antaranya di Selangor, Kedah dan Johor. Selangor dah bergiat aktif di Johor dan juga dah baru bermula di Pahang. Setakat ini, feedback yang kami terima cukup baik dari segi permasalahan dan juga penyelesaian seterusnya. Apa yang kami cuba boleh lakukan adalah menyalurkan masalah mereka kepada pihak-pihak yang berwajib untuk tindakan seterusnya. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program pendataan dan majlis berbuka puasa bersama warga asing tanpa majikan dan terpinggir di Pasir Gudang. Menurut Faizal, dengan pelbagai program yang diadakan, lebih 30,000 warga asing di seluruh negeri telah berdaftar di bawah YKKM. Mereka yang berdaftar akan diberikan kad pendaftaran sebagai pengenalan diri. Sementara itu, program pendataan di tiga lokasi sekitar Johor Bahru dan Pasir Gudang menerima pendaftaran lebih 300 warga asing. Dengan data kita kumpul nanti kita dapat buat pengkelasan mengikut kategori-kategori terutamanya daripada bermula daripada bayi hinggalah kepada warga emas dan juga kita kelaskan mengikut permasalahan mereka. Kesemua maklumat warga asing berkenaan akan dihantar ke Majlis Keselamatan Negara KN untuk tindakan selanjutnya.